Thank you.
Perhatikan
kehidupan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad wafat sedangkan beliau tidak pernah merasa kenyang dari roti yang kasar. Allah Subhanahu wa taala pernah menawarkan agar tanah harta dijadikan emas. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La ilaha illallah wa la terkadang beliau Nabi kita sebulan atau dua bulan sementara api tidak pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah menyala. Beliau hanya memakan aswadain yaitu kurma dan air. Suatu hari datang Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Wanda semesta alam radhiyallahu ta'ala kepada ayahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawakan sepotong roti. Nabi sallallahu alaihi wasallam hatiku tidak tenang sebelum aku memakan sepotong roti ini kepadamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aba innahu awwal tu'amin dakhala fama'ika qul jahada di ayyala." Ketahuilah, sungguh ini adalah makanan yang pertama kali yang masuk ke mulut ayahmu sejak tiga hari. Pada sejumlah tokoh dan lain-lain. Perhatikan betapa sungguh jauhnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kesenangan dunia. Ini karena tujuan sisi Allah Subhanahu wa taala seorang hamba dan hina. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memalingkan para wali dan kekasih Allah dari dunia. Hati mereka dipalingkan dari kecintaan kepada dunia dan segala kesenangannya. Ukuran suatu umumnya bukan karena banyaknya harta dunia dan bukan pula karena banyaknya pengikut dan keluarga. Kemuliaan dan kebahagiaan yang hakiki adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi bersabda, "Wa inna Allah azza wa jalla yuhibbu dunya wa yuhibbu wa ma la yuhibbu wa la yuhibbu dunya illa liman ahabba. Fa man a'tahu Allah dunya faqad ahabba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Akan tetapi Allah memberikan agama hanya kepada orang yang Allah cintai. Siapa yang diberi agama oleh Allah, maka sungguh Allah telah mencintainya. Hadis riwayat Ahmad. Bukan hanya dunia yang menjadi patokan cintanya Allah SWT kepada kita. Lihatlah seberapa besar perhatian kita kepada agama. Sebesar itulah cintanya Allah SWT kepada kita. Pada masa ini banyak orang yang tertipu oleh harta dunia, mereka berusaha mengumpulkan harta sejak dalam, namun mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang karena harta orang tua berselisih dengan anaknya sendiri, hubungan keluarga dan persaudaraan menjadi terputus, bahkan bermacam-macam dosa besar dilakukan. Padahal mereka yang ambisinya adalah dunia tidak akan merasakan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Perhatikanlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lid dunya hammuhu farrahallahu alaihi amrahu wa ja'ala farrahu baina 'ainihi wa lam yaghni 'anhu dunya illa ma kutiba lahu." Artinya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menjadi berikan kebesarannya dan menjadikan kemiskinan secara bertambah di hadapan matanya. Padahal dia tidak akan mendapatkan harta benda dunia lebih dari apa yang Allah tentukan untuknya. Ada sekian kandungannya.
Maka janganlah kita terpedaya oleh kehidupan dunia ini. Renungkanlah orang-orang yang sebelum kita yang sedang berdaya oleh dunia, mengumpulkan harta melimpah dan mendirikan istana yang mewah. Kematian mengeluarkan mereka dari istana yang megah menuju lubang kubur yang sempit dan kotor. Tidak lagi berguna harta yang mereka kumpulkan, tidak lagi berguna istana yang mereka bangun. Sungguh mereka hanya dapat menyesali diri karena naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan mereka mohon. Oh, begitu dimohon. Bismillahirrahmanirrahim.